Okay, tak pernah ada momen yang nak mengalah. I have my family, my husband yang supportive sangat. My new gain followers, or I call them my family as well, that give me so much encouragement. Even though it was just like in the span of a few weeks, dia orang tengok persembahan Suki, lepas tu dia orang bagi encouragement. Semua orang sokong Suki. So I have no reason to give up. Sometimes some weeks are hard. Mara Bahaya week is actually quite hard for me because Suki risau sangat. No matter what we do, dia mesti ada up and down. So yang up tu kita celebrate, yang down tu kita kasih up. I like the feeling of having anticipation. That is the feeling lah that Myanmar Suki, I will cherish it lah after all this is. Oh, cepatnya dah nak habis. Jimmy. Okay lah. Suki Low. Dan tak kembali.
Kita GV semi final. Wow. Ya, betul lah. Kita mulakan dengan juri kita Datuk Roshamno. Sila berikan komen yang betul-betul luar biasa, Datuk. Betul, silakan Datuk. Okey, saya bukan pandai menyanyi tapi saya pandai melihat atau mendengar orang menyanyi. Dan saya nampak Suki, penghayatan anda cukup hebat. Lagu pertama, awak membawa kami ke era yang lama dengan rentak yang bertenaga dan kemudian anda ubah kepada satu kesengsaraan dalam hidup. Dan saya secara peribadi dapat merasakan dan showmanship awak di atas pentas tu, awak menggunakan semifinal ini sebaik-baiknya dan saya dapat melihat anda berada di final. Wow! 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 Wow. Oh. Betul, betul. Kita setuju. Kita setuju. Ini contoh menggunakan semifinal sebaiknya. Apa yang awak lakukan tadi? Apa? Awak tidak menggunakan pentas ini sebaiknya. Jangan kata saya. Awak pun nak putih-nang kuih-putih-kuih dah. Kenapa? Baik, kita ucapkan tahniah untuk Suki. Terima kasih untuk Suki, guys. Baik. Kita nak rehat. Kita kembali selepas ini separuh akhir. Gegar.